Video yang diunggah oleh akun Instagram Paguyunan memperlihatkan perjuangan kurir dalam mengantarkan paket yang berat. Dalam video tersebut memperlihatkan kerusakan yang fatal terjadi pada kurir tersebut. Sepeda motor kurir tersebut terbelah jadi dua ketika dirinya sedang bekerja mengantarkan paket. Kemungkinan hal ini terjadi karena beban paket yang tergolong berat sehingga sepeda motor tidak kuat dan terbelah. Potret kurir paket yang motornya rusak ini memantik reaksi dari warganet. Banyak komentar yang disampaikan warganet dan mendoakan kurir tersebut. Risiko motor metik jika beban terlalu berat pasti sasisnya patah di bagian sana. Jadi kurir serba salah. Bawa sedikit nanggung dapat untungnya sedikit. Bawa banyak resikonya begitu. Semangat ya, semoga banyak rezekinya, ujar salah satu warganet. Hingga video ini diunggah, komentar masih terus berdatangan. Dan video kurir yang sepeda motornya terbelah ini pun memperoleh 6.000 lebih like dari warganet.